tadi Bapak ceritakan bahwa ini adalah bisa dilihat terstruktur ya Pak ya? Iya. Nah, kalau tadi proses pembagian nominal, artinya kan pasti ada di ujungnya juga Pak. Konkretnya, ada nggak kelibatan, dugaan kelibatan ke Satgas? Karena muaranya itu memang tetap di Satgas. Saya katakan di sini, mekanisme yang dia lewati di tahap 1, ya, tahap 1 yang saya katakan tadi, mulai dari keluar pesawat, terus kemudian di area di formulir pengisian, ke area formulir aplikasi EHAC, counter EHAC, melewati apa, pemeriksaan kesehatan, kemudian lewat Satgas, kemudian ke counter imigrasi, pengambilan barang, sampai dengan nanti penentuan dia dapat di dirujuk ke hotel mana, itu dia lewati. Ya, mekanisme itu harus, kalau tidak dilewati mekanisme itu salah besar. Itu yang dikatakan, yang ditanyakan tadi. Ya, mekanisme itu dilewati. Contoh saja tidak melewati imigrasi, bagaimana caranya bisa tidak melewati imigrasi? Nggak melewati kesehatan pasti nggak akan mungkin jadi PCR kan? Gitu loh. Itu dilewati. Ya, tetapi pada saat dia akan naik ke Damri untuk berangkat ke hotel rujukannya, itu bisa beralih. Ya, beralih dia. Nah, kelemahan di sini antara tahap 1 ke tahap 2 ini yang kemudian dia gunakan kesempatan oleh inisialnya adalah J. Ya, GHEGC. Ini yang menyiapkan soft copy-nya. Soft copy untuk dokumen bukti booking hotel.